Halo mahasiswa, kembali lagi di seri perkuliahan di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan memulai mata kuliah yang baru, yaitu sistem basis data yang pertama. Dan nanti di mata kuliah ini kita akan full menggunakan Oracle Academy. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas section 1 atau section pertama dari dua tema besar untuk mata kuliah Oracle ya. Jadi yang pertama nanti kita tema yang pertama itu adalah database design, dan tema kedua nanti adalah database programming. Nah, sekarang kita akan membahas database design terlebih dahulu. Kemudian ini adalah yang section 1. Jadi di section 1 ini juga ada 4 subtema lagi. Jadi yang subtema yang pertama itu adalah satu ini ya, berarti Introduction to Oracle Academy. Jadi nanti aku akan menjelaskan kegunaan atau apa sih yang akan kalian dapatkan ketika belajar di Oracle Academy ini. Itu yang ke pertama. Kemudian yang kedua itu adalah hal yang sudah sering kita temui sih, yaitu perbedaan antara data dengan informasi. Sebenarnya kalau di kuliah PTI kemarin ini sudah ada, seharusnya nanti aku cuma mengulang sedikit aja. Nah, apa sih hubungannya antara data dan informasi ini, khususnya dalam konteks database? Nanti kita akan juga bahas. Kemudian yang ketiga itu adalah history of database, jadi sejarahnya dari awal database ada buat sampai yang sekarang itu bentuk database-nya seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah computing itu hubungannya dengan database adalah kan database disimpannya dalam komputer. Nah, karena proses computing-nya dari zaman ke zaman itu berubah, otomatis database-nya juga ikut berubah ya. Jadi kira-kira itulah materi kita hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Introduction to Oracle Academy atau pengenalan tentang Oracle Academy. Oke, jadi untuk section pertama ini ya, section pertama dan sub yang pertama itu tentang Oracle Academy. Jadi ini sebenarnya adalah materinya ini diambil dari materinya Oracle Academy dan di bawah juga jelas. Nah, nanti PDF-nya ini sebenarnya kalian akan bisa download sendiri melalui website e-learning.oracle.com. Nah, nanti ID-nya ini sedang dibuatkan atau sedang dipersiapkan. Kemungkinan ya minggu depan akan saya bagikan. Nanti kalian bisa masuk sendiri ke website Oracle Academy-nya ini, dan kemudian nanti kalian bisa download sendiri PDF-nya ini ya. Nah, sekedar aku mau kasih tahu dulu bahwa nanti di setiap PDF itu nanti akan berisi, pertama itu adalah objektifnya ya. Oh ya, satu lagi, ini semuanya itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi di setiap videonya ini nanti aku akan berusaha untuk semacam translate atau mau bahasakan ulang tapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian misalkan tidak terlalu seneng atau lebih seneng pakai bahasa Inggris, kalian juga bisa baca aja, kemudian mungkin cari sendiri materinya itu juga yang berhubungan dengan ini juga banyak. Jadi terserah kalian, kalian bisa mendengarkan video ini pakai bahasa Indonesia yang saya buat, atau kalian mau mencari sendiri tidak masalah gitu. Nah, lanjut lagi, kembali lagi ke sini. Tadi setiap PDF itu selalu ada objektifnya ya, kemudian ada namanya purpose tujuannya. Jadi objektifnya apa, tujuan akhirnya itu apa, kemudian kenapa sih harus belajar tentang ini gitu. Kemudian ada question to consider atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka diskusi yang terkait dengan subbab itu. Jadi nanti semua PDF itu isinya seperti itu ya. Oke, jadi kita akan mulai aja tentang Oracle Academy. Jadi Oracle Academy ini sebenarnya adalah bukti bahwa Oracle itu ingin membagikan ilmu ke
mahasiswa atau ke orang-orang pada umumnya gitu. Nah, kebetulan kita mempunyai, atau kita itu FTI UKSW itu mempunyai kerjasama dengan Oracle. Kemudian kita bilang kepada Oracle, akhirnya kita mendapatkan lisensi dan berhak melakukan ini, apanya, Oracle Academy ini. Jadi materi ini akan di-provide atau disediakan oleh Oracle semua, kita tinggal pakai dan kita ajarkan ke mahasiswa atau ke kalian gitu ya. Kemudian ini ada sedikit pengenalan tentang Oracle Academy itu seperti apa. Jadi di subsection yang ini Oracle tuh ingin menjelaskan seperti apa sih pekerjaan-pekerjaan ya yang bisa atau yang berhubungan dengan database dan bisa kalian dapatkan setelah misalkan kalian memahami tentang konsep database itu. Ya, nanti akan ditunjukkan ya. Kemudian bagaimana nantinya? Explain how your participation in the academy can help you. Nah, nanti ya penjelasan-penjelasan lainnya seperti apa ya? Keuntungannya kalau kalian belajar di Oracle Academy ini. Harapannya sih bisa membantu kalian. Toh ini juga akan mendapatkan sertifikasi sehingga kalian nanti bisa memanfaatkan sertifikasi itu di untuk CV kalian, kemudian untuk melamar KP ataupun melamar kerjaan besok. Oke ya. Kemudian ini purpose-nya, tujuannya ya. Tujuannya dibuat PDF-nya ini itu ya kayak apa ya, movie trailer. Di sini kasih contohnya, ini kan ada movie trailer ya. Kayak kita kalau menonton film kan dilihatin dulu sedikit cuplikan-cuplikannya supaya kita semakin penasaran, supaya ingin belajar lagi. Nah, ini tujuannya dibuat seperti itu kira-kira. Oke. Langsung saja. Jadi ini statistik yang disediakan, tapi ini tahunnya masih tahun 2015-an ya. Jadi gajinya ini di daerah California, jadi bukan di Indonesia, itu bisa mencapai 54.000 untuk business programmer. Itu bisa sampai 54.000 ke 51 ya. Ini gaji per tahun, jadi setahun itu dapat uang sekitar sekian gitu. Ya, ini communication, computer staff. Nah, kita lihat aja mungkin di bagian database ini, database profesional ini. Ya, awal masuk itu langsung 46.000, tapi ketika sudah lama bisa mencapai 53.000. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini statistik tapi di Amerika. Di Indonesia itu, coba sebentar. Nah, kalau di Indonesia aku coba iseng-iseng cari ya. Ini di perusahaan Agit, seorang Oracle Database Administrator ya. Ini cuman iseng-iseng aja. Itu bisa mendapatkan 12 jutaan sampai 13 juta ya. Oracle Database Admin tapi ya. Ini di Jakarta. Kemudian kalau di Indonesia aku coba iseng-iseng cari di Medan ya, di Medan itu menjadi Oracle Expert kira-kira gajinya 8 juta sampai 10 juta. Ini cuman iseng-iseng aja cari cepet, enggak, bukan apa ya, bukan bener-bener mencari yang tepat, tapi ini aku cuman iseng aja. Nah, kira-kira ya seperti ini kondisi di Indonesia sekarang ya, masalah pekerjaan yang berhubungan dengan database. Oke, kita kembali ke materinya. Intinya itu seperti itu. Jadi sampai sekarang database itu masih sesuatu yang apa ya, yang penting dan masih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Bahkan perusahaan yang tidak di bidang IT pun, kalau misalkan di dalam internal perusahaan itu menggunakan sistem komputer, itu pasti akan berhubungan dengan database. Oke, nah nanti di dalam Oracle Academy ini akan dibagi menjadi dua, yaitu database design dan database programming. Jadi ini ya, akan dibagi dua. Nah, database design ini yang secara konseptual atau secara teorinya ya, bagaimana mendesain sebuah database, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan,
ketika membuat database. Nanti ada juga namanya Entity Relationship Diagram, ERD. Bagaimana membuat itu? Jadi ini sifatnya yang konseptual ya, yang masih konsep, belum menjadi database. Nah, nanti apa yang ada dalam konsep atau database design ini akan diimplementasikan benar-benar ke dalam bentuk database. Di sanalah baru kita akan masuk ke materi yang database programming. Gitu. Jadi kita belajar desain dulu, baru nanti kita belajar programmingnya. Kita akan membuat, merancang dulu, merencanakan dulu database-nya kayak apa, baru dibuat beneran. Nah, nanti kita akan belajar itu namanya SQL di dalam database programming ya. SQL ini adalah bahasa pemrogram, atau aku sebutnya itu ya bahasa yang dipakai untuk database ya. Jadi dalam database itu kalau kita ingin berkomunikasi dengan database pakainya bahasa SQL ini ya. Makanya sering disebut dengan the language of database. Karena ini bahasa yang dipakai di dalam database, otomatis SQL ini yang akan dipakai untuk mengakses data di dalam database. Ya. Jadi data-data semua masuk dalam database. Database-nya ini nanti untuk mengakses datanya menggunakan SQL. Kemudian nanti kita akan belajar data definition, manipulation, control heads. Ini semuanya di database programming gitu ya. Ini materi ya, gambaran umum untuk materi Oracle Academy ini. Kemudian yang ini itu sebenarnya nanti untuk yang SPD2 sebenarnya ya, yang PL SQL course ini. Jadi kita saat ini mungkin belum membahas ini ya. Nanti sebenarnya nanti dalamnya ada if case, ada looping, ada while dan seterusnya ini, tapi nggak kita pelajari dulu. Kita akan belajar dasarnya dulu. Oke, nah nanti kalian akan mendapatkan sertifikasi ini. Yang ini ya. Ya, Oracle Database 11G SQL Fundamental pertama. Jadi ini nanti yang akan kalian dapatkan sertifikatnya itu adalah yang Oracle Database 11G. Oke. Oh ya, ini satu lagi. Jadi setelah semua PDF nanti itu paling terakhir, di slide paling terakhir itu ada yang namanya summary atau rangkuman dari semuanya gitu ya. Jadi nanti kalian bisa baca di sini kira-kira apa saja yang menjadi pokok bahasan dari subbab yang ini gitu. Oke, jadi ini yang subbab yang pertama. Jadi aku juga sudah jelaskan tadi, kalau kalian belajar tentang Oracle, tentang database, seperti apa pekerjaan yang menanti kalian nanti kalau bisa menjadi apa sukses di mata kuliah ini gitu. Plus tadi aku juga sedikit membahas tentang Oracle Academy ya, termasuk pokok pembahasan untuk kuliah SPD kita, yaitu database design dan database programming. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu data versus informasi. Ya, di subtema kedua itu tentang data versus information. Nah, sebelum masuk, coba kalian ingat-ingat lagi apa sih sebenarnya perbedaan antara data dan informasi. Coba aku kasih waktu kalian ingat-ingat dulu. Gimana? Sudah ingat? Jadi kalau mau di secara sederhana, data dan informasi itu, data itu masih dalam bentuk raw. Ya, ini masih raw. Raw itu berarti masih mentah, belum diolah. Ya, masih. Ya kalau masakan itu ya berarti belum dimasak, belum diapa-apain itu. Itu adalah data. Di sini istilahnya itu ada antara raw atau unprocessed material gitu ya. Nah, kalau informasi ini adalah sesuatu yang sudah diolah sehingga menjadi sebuah knowledge. Knowledge itu ada pengetahuan. Jadi sudah bermakna ya. Data yang sudah diolah itu menjadi sebuah informasi. Ya, jadi seperti itu. Perbedaannya data mentah, informasi data yang sudah diolah. Kalau data berarti bahan baku, informasi itu adalah masakannya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah perbedaan antara
data dan informasi. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara data dan database atau data informasi dan database? Jadi, database itu adalah tempat untuk menyimpan datanya. Ya, jadi, semua data itu akan disimpan ke dalam database. Makanya namanya kan database, ya, basis data gitu. Nah, nanti data yang sudah kita simpan ke dalam database itu bisa kita ambil. Ya, bisa kita ambil, kita pilih mau ambil data yang mana. Nah, dari data yang kita ambil itu muncullah yang namanya informasi. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, itu ke fungsi utama atau database in a nutshell itu kira-kira seperti itu ya. Data semua dimasukkan dalam database, setelah selesai atau selesai setelah semua data dalam database, kemudian kita pilih mau ambil data yang mana, sehingga data yang kita ambil itu menjadi sebuah informasi. Nah, informasi itu bisa saja dari kombinasi atau comparing, membandingkan atau analisa atau kalkulasi ya. Jadi informasi yang diambil itu semuanya tetap diambil dari datanya ya, dari data. Nah, datanya ini bisa dikombinasikan, dikompare, dibandingkan, dianalisa atau dikalkulasi, dihitung menjadi sebuah informasi gitu. Nah, jadi contoh sebuah data ya, di sini ini ada gambarnya, aku bilang oke. Misalkan ada sebuah data, misalkan ada data tahun 97 itu mendapat pemasukan katakanlah $1 juta, kemudian tahun 98 dapat ada data $2 juta. Nah, ini kan masih belum diolah, cuman data-data gitu aja ya. Ini oke. Nah, data ini tidak bermakna apa-apa, tidak jelas apa maksudnya, ini semua disimpan ke dalam database. Kemudian kita bisa olah data ini ya, misalkan kita melakukan prediksi mungkin di tahun 99 nanti prediksinya adalah tahun depan budgetnya bisa naik lagi. Misalkan ini ternyata adalah budget ya 1 juta, kemudian ini 2 juta, mungkin tahun 99 bisa menjadi 3 juta. Maka informasi yang diambil dari data ini adalah next year's budget. Oke, lihatin data ini diolah, dianalisa, menghasilkan sebuah informasi baru. Oke, kemudian data lagi, misalkan artikel 6 prohibits use of school property, ada peraturan ya masuk dalam database. Data ini enggak masih mentah, tidak belum diolah apapun, kemudian nanti muncul sebuah regulatory implementation atau maksudnya sebuah peraturan baru muncul di sana berdasarkan analisa dari data yang ada sebelumnya. Oke, contoh lagi dalam sebuah kelas, ini di sebelah sini ya, di dalam sebuah kelas misalkan nilai-nilai kalian ketika mengerjakan tes itu semua dimasukkan dalam database, tidak ada maksudnya tidak jelas maksudnya apa, pokoknya semuanya dimasukkan dalam database dulu. Nah, itulah sebuah data ya, nilai-nilai kan masuk dalam database. Nah, nanti informasi yang muncul adalah dari nilai itu kita bisa menentukan nilai yang akan diinput ke siasat itu apa, A, A, B, 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 C atau C kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Atau bisa kita cari juga rata-rata di kelas itu nilainya berapa. Oke, nah kira-kira analoginya seperti itu ya. Jadi data yang ada di sebelah kiri ini semua dimasukkan dalam database, kemudian kita olah sedemikian rupa. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengolah datanya ini supaya ketika masuk dalam database itu datanya rapi, nggak berantakan. Setelah datanya ini ketika nanti keluar dari database, harapannya akan menjadi sebuah informasi. Data masuk, diolah database, keluar menjadi sebuah informasi, itu harapannya seperti itu. Ya. Oke, aku kembalikan dulu ini. Nah, itu tadi contohnya.
Ini aku juga sudah menjelaskan ya tadi apa itu database, databases. Sebenarnya ada lagi tambahan bahwa database itu adalah centralized, terpusat, ada dalam pusat, dan structure, terstruktur. Jadi yang masuk ke dalam database itu datanya harus ya terpusat itu tadi ya, jadi pusatnya ada khusus. Kemudian terstruktur, terstruktur itu bentuknya harus seragam bagus. Ya, jadi nggak bisa sembarangan masuk ke dalam sistem komputer. Kalau sembarangan bisa saja menjadi penghambat bagi komputernya itu sendiri. Jadi malah kerjanya itu lambat. Ya. Jadi kuncinya itu terpusat, centralized, dan terstruktur. Ya, database itu seperti itu. Kemudian dalam database itu akan mempunyai fasilitas untuk ini, retrieving, adding, modifying, and delete data ya. Jelas. Jadi dalam database itu selalu menyediakan fungsi atau menyediakan fitur untuk mengambil, retrieve itu mengambil, adding itu memasukkan data, kemudian modifying itu mengubah data yang sudah ada di dalam database, kemudian yang terakhir juga bisa menghapus. Atau biasanya kalau kalian cari di internet itu namanya CRUD. Ya, create, read, update, delete. Ya, CRUD. Itu fungsi dasar atau fungsi utama dari database. Jadi kalau tidak menyediakan fungsi ini ya berarti bukan database gitu. Ya, database itu selalu menyediakan ini. Kemudian selain itu ada fitur juga untuk melakukan transforming, retrieving data. Ya, merubah data yang sudah diambil. Jadi data yang mentah tadi diambil kan akan diolah menjadi sebuah informasi. Nah, ketika diambil itu datanya, data yang semula bentuknya misalkan A itu bisa sedikit dimodifikasi menjadi B ya, sehingga informasi yang dihasilkan itu lebih jelas lagi. Oke, nah itu sebuah database. Kemudian database usually managed by database administrator atau DBA. DBA itu adalah orang yang mengelola database. Biasanya kalau di perusahaan itu ada satu tim, ya satu tim biasanya. Kalau database-nya besar tuh jadi tim, kalau database-nya kecil mungkin satu orang saja yang biasa disebut dengan database administrator. Gitu ya. Dia orang yang bertanggung jawab untuk mengelola database-nya. Oke. Nah, untuk mata kuliahnya sebenarnya lanjutan dari SPD1 ini kan ada yang namanya SPD2. Nah, SPD2 itu kita belajar menjadi seorang database administrator sebenarnya. Ini kan cuman ya pengantar aja sih sebenarnya, ya. Jadi kira-kira seperti itulah, ya. Ini adalah sebuah apa itu database penjelasannya. Nah, kemudian database itu umumnya bentuknya itu adalah tabel. Ya, umumnya itu bentuknya tabel. Ya, bukan umumnya sih, hampir berapa ya? 90% lah isinya itu adalah tabel. Nah, tabel itu kan di dalamnya ada teksnya, ada isinya ya pasti. Yang paling umum itu adalah teks biasa ya, string ataupun number, string atau number. Nah, tapi sebenarnya di dalam database itu kita bisa menyimpan hal lain selain itu. Kita bisa menyimpan dokumen, kita bisa menyimpan gambar, kita bisa menyimpan video dan sound atau suara. Ya. Jadi segala hal itu sebenarnya bisa disimpan dalam database. Cuman kalau kita mau menyimpan ini dokumen, picture, video atau sound ini akan memakan resource terlalu besar ya. Jadi hard disk-nya itu terpakai terlalu banyak gitu kalau mau menyimpan hal-hal ini ya. Video tuh biasanya bisa sampai bergiga-giga. Atau picture bisa sampai berapa mega gitu. Nah, ini kan akan memakan storage-nya gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan ini semua, tetapi biasanya orang-orang itu akan menghindarinya karena ya itu tadi makan resource terlalu besar.
sehingga selalu biasanya diakalin ya. Misalkan kalau menyimpan video yang disimpan ke dalam database bukan videonya tapi padnya, pad penyimpanan videonya, itu salah satu cara aja ya. Jadi di dalam database selain menyimpan tabel dan teks, itu bisa menyimpan hal lain sebenarnya, cuman memang dihindari. Oke, kemudian kenapa sih kok kita harus belajar tentang database? Ya, apa sih pengaruhnya database ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi mungkin kalian sadar atau enggak gitu ya, sebenarnya setiap saat kita tuh berhubungan dengan yang namanya database. Ya, di sini contohnya ada iTunes, YouTube, Amazon, di sini contoh di depan ini atau di dokumennya ini. Tapi sebenarnya enggak semua ini. Semua hal yang berhubungan dengan IT itu kebanyakan sekarang pakai database. Tidak mungkin kalian tidak berhubungan dengan database. Oke, yang paling sering apa ya? Misalkan kalian disiasat aja deh. Setiap kalian melakukan registrasi mata kuliah, kalian melakukan registrasi ulang, kalian melakukan apa ya, absensi, semuanya itu disimpan dalam database. Nilai-nilai kalian semua disimpan dalam database. Atau apalagi ya, media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, itu semuanya disimpan di dalam database. Ya, jadi apapun yang kalian lakukan dengan gadget ataupun komputer itu sebenarnya berhubungan dengan database sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan what does a database have to do with my everyday life? Ya, hampir semuanya sekarang pakai database. Jadi mau tidak mau kalian akan bersinggungan dengan yang namanya database. Kemudian ini ada contoh-contoh ya. Misalkan kalau kalian bekerja misalkan sebagai supir taksi atau misalkan sebagai apa ya, supir ojol gitulah ya, ojek online gitu ya, kira-kira database yang kalian gunakan tuh untuk apa sih, untuk nyimpan apa gitu. Oke, jadi misalkan kita bayangkan aja Gojek deh. Gojek itu dalam setiap ya, setiap hari atau setiap saat itu pasti kan menyimpan sebuah data ya. Contoh, dia membutuhkan data pelanggannya atau customernya, dia membutuhkan data untuk supir ojolnya ya, dia butuh data kendaraannya, dia butuh data untuk misalkan GoFood, dia butuh data restorannya ya. Jadi data-data ini semuanya harus dikumpulkan, disimpan ke dalam database, databasenya Gojek gitu. Itu ini cuman contoh sederhana aja ya. Sebenarnya Gojek lebih kompleks daripada itu. Nah, jadi semua sekarang kalau yang berhubungan dengan internet itu pasti akan membutuhkan database. Kalian sebenarnya bayangkan aja sebuah misalkan apa, coffee shop gitu. Kalian juga harus pasti nanti membayangkan data apa aja sih yang kira-kira dibutuhkan oleh coffee shop itu ya. Pasti dia akan punya banyak data-data yang sebenarnya harusnya disimpan gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi. Kalau misalkan kalian belanja di sebuah toko gitu, misalkan belanja komputer gitulah ya, online, kemudian ketika datang barangnya ternyata ada cacat gitu. Nah, kemudian kalian laporkan itu ke tokonya ya. Nah, nanti tokonya itu sebenarnya bisa ngecek ya apakah benar kalian melakukan pemesanan apa enggak, itu kan dari database, misalkan dari Tokopedia gitu. Nanti kan dia tinggal lihat invoice-nya saja langsung dari Tokopedia, kemudian dia cek apakah kalian benar-benar membeli komputer dari tokonya itu, kemudian baru prosesnya bisa dilanjutkan. Entah diganti, entah bagaimana, itu nanti urusan lain. Yang jelas, si penjual dapat ngecek itu ya dari database. Jadi nggak perlu kayak dulu lagi ngeceknya tuh, fakturnya harus ditunjukkan ke mereka lagi,
kemudian dari fakturnya itu dia akan ngecek asli atau enggak dan seterusnya. Itu semuanya sebenarnya sekarang sudah di skip ya, digantikan dengan database ya. Jadi cukup ngecek databasenya aja udah langsung kelihatan kalian benar-benar membeli barang di sana atau tidak ya, gitu. Jadi kira-kira seperti itu hubungan antara data informasi dengan database ya. Ini jadi ada tiga apa ya, key term atau kata kuncinya lah, data, database, dan information. Tadi aku juga sudah jelaskan bedanya data dan informasi itu apa, kemudian apa hubungan database dengan data dan information ini. Oke, untuk subsection yang ketiga ini kita akan belajar sedikit, yaitu tentang history of database atau sejarahnya database itu ya, sampai database yang sekarang ini. Nah, oke, langsung aja. Jadi di tahun 60 ini pertama kalinya komputer itu mulai harganya lebih ya, konservatif itu maksudnya agak murah dan terjangkau, terutama untuk private company atau maksudnya apa ya, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan ya, perorangan bukan milik pemerintah dan sebagainya gitu ya, sehingga mulai perusahaan-perusahaan itu bisa membeli komputer. Dan yang paling utama lagi, yang paling penting itu adalah storage capacity atau kapasitas penyimpanan itu semakin besar, sehingga perusahaan itu sudah mulai melirik penggunaan komputer. Kemudian tahun 70-72 seseorang bernama Cott ini, A.F. Cott, dia pertama kali mencetuskan ide untuk membuat yang namanya relational model, relational model database ya. Jadi semua database atau data yang dalam database-nya itu berelasi ya. Tuh, sehingga ini menyebabkan adanya pemisahan antara yang namanya logical dan yang namanya physical storage. Ya, logical itu konsepnya, physical-nya itu yang benar-benar ada ya, yang beneran ada. Jadi yang beneran data real-nya itu, yang ini konsepnya. Kemudian ini ya, apa yang sudah dicetuskan oleh Cott ini disempurnakan lagi pada tahun 76 oleh yang namanya Chen. Dia menciptakan yang namanya Entity Relationship Model atau ERM. Nah, sehingga ERM ini yang nanti dipakai di dalam proses mendesain sebuah database atau proses merancang sebuah database. Termasuk nanti kita akan mempelajari ini ya. Biasanya entity relationship model ini digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan entity relationship diagram atau ERD gitu. Ya, jadi di awal tahun 60 yang paling utama itu adalah storage capacity-nya bertambah. Kemudian tahun 70-72 Cott ini menerangkan konsep relational model untuk memisahkan logical dan physical, kira-kira kayak gitu. Kemudian tahun 76 disempurnakan lagi dan dibuatlah yang namanya entity relationship model. Kemudian tahun 80, nah Oracle ini dilahirkan atau diciptakan ya di tahun 80. Kemudian pertengahan 80 SQL ini ya dipakai di semua database. Jadi semua database sekarang ya, apalagi database yang menggunakan konsep relasional itu pakai SQL untuk mengakses datanya, sehingga kadang disebut juga dengan intergalactic standard ya. Jadi kalau kalian nanti cari atau browsing tentang database itu, database itu tidak hanya Oracle ya, banyak banget, ada MySQL, ada SQL Server, ada macam-macam ya. Persamaannya adalah semuanya menggunakan SQL untuk mengakses datanya. Ya, jadi kayak semuanya itu sudah janjian pakainya SQL gitu. Jadi semua database pakainya SQL. Database yang ini ya, maksudnya yang relationship ya, relationship yang memiliki relation di dalamnya gitu ya. Kemudian di awal tahun 90 Amerika itu, di awal tahun 90 Amerika mengalami krisis ya, banyak industri yang bangkrut dan seterusnya.
tetapi Oracle survive. Jadi Oracle-nya masih bisa hidup. Ya, walaupun waktu itu tuh krisisnya luar biasa mengerikan di Amerika. Kemudian di awal atau pertengahan tahun 90, tiba-tiba dunia perkomputeran dikejutkan dengan namanya World Wide Web, atau semuanya bisa diakses melalui internet gitu. Ya, sehingga semua proses akses data yang sebelumnya hanya lokal, ya, dengan adanya World Wide Web semuanya bisa terkoneksi. Ya. Jadi dari belahan dunia manapun semuanya bisa terkoneksi. Kemudian di akhir tahun 90, investor melihat ini sebuah atau sesuatu yang sangat baik atau sangat bagus gitu, sehingga banyak investasi masuk ke perusahaan-perusahaan yang bertugas atau memiliki core bisnisnya itu ada di dalam web, internet, ataupun database connection, ya, yang berhubungan dengan database. Kemudian ya, seperti yang kita ketahui sampai sekarang, World Wide Web ini semakin besar, dan semakin besar saja. Jadi hampir semuanya sekarang sudah pakai internet World Wide Web-nya ini, ya. Sampai di awal abad 21 atau yang sekarang ini, ya, itu sudah hampir semua hal itu menggunakan database dan terkoneksi dengan internet pastinya, ya. Tidak hanya untuk perusahaan, tapi sudah ini, ya, ini kan perusahaan-perusahaan komersial, tapi government system sudah pakai, museum apapun semuanya sudah menggunakan database. Oke, nah sekarang ada pertanyaan, kenapa sih kok kita harus belajar yang namanya data modeling di dalam pembelajaran untuk membuat database, ya. Jadi sebenarnya ini adalah, ini aku akan menjelaskan tahapan-tahapan yang seharusnya kalian lakukan ketika membuat sebuah database nanti. Jadi tahapannya itu yang paling utama itu ada tiga, ya, tahapannya. Yang pertama itu adalah analyze, kemudian adalah design, step selanjutnya yang terakhir adalah build. Tiga step ini harus dilakukan secara berurutan. Ya, ini urutannya dari atas ke bawah. Analyze, design, build, sehingga nanti outputnya adalah operational database atau database yang sudah bisa digunakan. Nah, data modeling ini adalah tahap pertama atau dalam proses analisa. Oke. Nah, proses analisa ini nanti akan menciptakan yang namanya conceptual data modeling. Yang pertama ini. Jadi apapun yang ada di dalam, ya, business information requirement, ya, atau di dalam apa ya, kebutuhan proses bisnisnya. Jadi misalkan di universitas semua mahasiswa harus bisa melakukan registrasi mata kuliah dalam sistem. Mahasiswa bisa ngecek nilainya dalam sistem, mahasiswa bisa melihat tagihannya dalam sistem. Nah, itu semua adalah business information requirement. Kalau kalian nanti bikin sistem untuk perusahaan, kalian tanya dulu perusahaannya butuhnya seperti apa. Setelah kalian mendapatkan requirement-nya itu semua, kalian akan translate itu, ya, menjadi yang namanya conceptual data modeling ini. Atau ini outputnya itu bisa menjadi RD, ya, Entity Relationship Diagram. Requirement dari perusahaan, kalian analisa menjadi sebuah conceptual data modeling atau menjadi ERD-nya ini, outputnya. Oke, nah setelah conceptual data modeling ini sudah kalian buat, sudah tepat hasilnya, sudah jadi, baru kalian lakukan yang namanya desain. Desain ini menerjemahkan konseptual data modelingnya ini menjadi apa ya, yang bisa dipahami oleh komputer.
biasanya nanti akan menjadi yang namanya tabel definition, index, view, cluster, dan seterusnya gitu ya. Ada macam-macam, nanti kita akan pelajari semua. Ya, konseptualnya sudah jadi, rubah menjadi bentuk yang dipahami oleh komputer, atau di sini kita bicara menjadi database. Oke, ini proses disebut dengan database design. Setelah kita rubah, baru kita buat database-nya, database build. Kita buat beneran database-nya. Dasarnya apa pembuatannya ini? Ya, dua step sebelumnya ini. Setelah di-build, baru bisa menjadi sebuah database yang bisa digunakan. Oke. Nah, kesalahan oleh orang-orang biasanya itu mereka lupa untuk melakukan yang namanya analyze-nya ini, konseptual data modeling-nya ini. Ya, kesalahan orang-orang biasanya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia melakukan build, pasti nanti di dalam database-nya ini ada yang salah di sana. Sehingga mau tidak mau prosesnya akan diulang lagi ke atas. Ya, akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga idealnya proses pembuatan database-nya itu harus urut seperti ini, ya. Makanya karena konseptual data modeling atau yang pertama ini RD ini adalah step pertama atau step yang paling awal dan akan dipakai atau dijadikan dasar untuk step-step berikutnya, ini kalian harus buat sebaik mungkin dan minim kesalahan gitu. Nah, sekedar informasi aja, jadi nanti tugas rancang kalian itu kalian akan melakukan tiga hal ini semua ya. Jadi kalian akan aku berikan satu buah kasus, kemudian kalian akan melakukan analisa, melakukan desain, dan membuat database-nya itu. Yang tentu saja kalian harus pakai database Oracle karena kita kan belajarnya Oracle gitu. Oke. Nah, ini ada proses atau contohnya ya. Jadi misalkan ini adalah requirement yang dibutuhkan. Jadi contohnya ya. Jadi kalian itu mendapatkan klien HRD. HRD itu adalah orang-orang yang mengurusi sumber daya manusia gitulah ya. Jadi kebutuhannya dia ingin menyimpan ya store data dari setiap pegawai perusahaan ya. Jadi kalian mendapatkan klien seorang HRD yang ingin menyimpan semua data karyawan. Jadi dia ingin mengetahui nama depan karyawannya, nama belakang karyawannya, kemudian dia bekerja di posisi apa, kapan masuk dan kapan dan berapa gajinya. Ya. Dan seterusnya ini. Jadi dia mempunyai permintaan-permintaan, ya. Nah, ini adalah bentuk salah satu contoh bentuk information atau business information requirement-nya. Ya, kebutuhannya apa? Jadi dia jelaskan aja. Nah, ini kita analisa, kemudian kita akan buat yang namanya ERD. Oke, nah ini adalah salah satu contoh ERD. Nanti proses membuatnya seperti apa nanti kita akan pelajari ya. Jadi dari masalah ini tadi sebenarnya ada beberapa requirement ya. Ini juga requirement-nya sebenarnya. Oke, kita skip aja. Yang jelas dia ada banyak requirement-nya gitu. Nah, ini ditranslate atau dianalisa oleh kita seorang database engineer. Kita rubah dulu menjadi bentuk ERD ini. Ini adalah bentuk ERD ya. Entity Relationship Diagram. Jadi ada diagram kotak-kotak seperti ini kemudian berhubungan ya. Maksudnya apa nanti kita akan pelajari aja, ini aku cuman kasih lihat aja. Nah, setelah menjadi sebuah ERD seperti ini ya, selanjutnya adalah kita melakukan desain. Nah, desain ini nanti akan berhubungan dengan pembuatan tabelnya. Jadi database itu sebenarnya adalah tabel-tabel ya, seperti aku bilang di subsection sebelumnya, 90% isi database itu adalah tabel. Sehingga
ERD ini nanti akan ditranslate menjadi sebuah tabel, bentuk-bentuk tabel yang di dalam tabelnya ini ya bukan sembarang tabel seperti tabel yang kita ketahui, tapi ada khusus ya, ada nama tabel, ada kolom jelas, itu tabel seperti biasa. Kemudian nanti di dalamnya ada key, kuncinya, ada yang namanya primary key, ada yang namanya foreign key, dan seterusnya ya. Ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut gitu. Kemudian nanti ada tipe datanya, tipe data seperti pemrograman, ada string, ada number, dan seterusnya gitu. Nah, setelah selesai kita buat jadi desain tabelnya, kita buat tabel yang sebenarnya ke dalam database. Nah, pakainya adalah SQL, Structured Query Language, atau Standard Query Language, atau sama aja lah, yang jelas SQL. Nah, SQL-nya ini nanti ya, ini perintah-perintah gitu ya. Ya, ini perintah-perintah aja gitu ya, seperti apa ya, pemrograman lah, sintaksnya gitu ya. Ini ada aturannya, nanti kita akan belajar ini di database programming ya. Jadi ini bahasanya hampir mirip dengan bahasa manusia sih sebenarnya, jadi nggak terlalu IT atau kayak komputer banget gitulah, bahasanya tuh high level ya tuh. Nah, kemudian ini pembuatan tabelnya. Ini kan ada fungsi create table, ini create table. Kemudian nanti mengisi datanya pakai insert. Untuk melihat data nanti pakai select. Untuk mengupdate data pakainya update gitu, atau mengubah data. Ya, nanti kita akan pelajari ini semua. Gitu ya. Itu database-nya dibuat, dimasukin data, diambil datanya atau dimodifikasi datanya. Nah, nanti setelah itu bisa menjadi database yang digunakan. Kira-kira seperti itu konsep atau step-step atau langkah-langkah dalam pembuatan database. Ya, itu adalah apa ya, intisari dari yang apa, subseksi yang ketiga ini ya. Jadi ini ada kata-kata kuncinya, nanti dalamnya ada tipe data, foreign key, nulls, primary key, instance chart. Nanti semuanya ini akan dipelajari ketika kalian sudah masuk ke materi-materi selanjutnya. Jadi tenang aja, nggak usah bingung dari sekarang, wah itu apa, ini apa, nanti aku akan jelaskan gitu. Kira-kira tahapannya seperti itu, jangan sampai lupa. Ada 3 tahapan, analyze, design, build. Ya, jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita akan langsung ke subsection yang keempat. Ya, untuk subsection yang keempat ini kita akan belajar tentang tadi ya, transformasi dalam dunia computing. Sebenarnya kalau kalian mau lebih jelasnya lagi nanti ada di mata kuliah IMK sebenarnya. Tapi ya ini kita akan coba bahas sedikit aja. Kemudian hubungannya adalah terkait dengan database-nya ya. Database zaman dulu dengan yang sekarang itu kan beda. Nah, kita akan lihat perubahan-perubahannya itu. Oke, jadi langsung saja ya, zaman dulu komputer itu kira-kira seperti ini ya. Ini tahun 70-an ada satu komputer namanya mainframe. Ini ya komputernya, ini mainframe-nya, ini yang di dalam mainframe ini ada database-nya. Kemudian semua pengolahan data, proses komputasi, penghitungan dan semuanya itu ada di dalam mainframe-nya ini. Nah, yang lainnya itu adalah disebut dengan dumb terminal, atau cuman bisa ngasih input dan menampilkan sesuatu aja. Jadi proses komputasinya hanya di mainframe-nya ini. Ya. Ini cuman bisa ngasih input dan menampilkan output saja, ya. Makanya disebut dengan dumb karena enggak bisa mikir dia. Ya, kalau mau berpikir dia harus menghubungi mainframe-nya dulu. Nah, mainframe-nya ini zaman dulu besar sekali, bahkan bisa gedenya satu ruangan gitu. Satu ruangan isinya cuma satu komputer. Besarnya satu ruangan. Nah, itu zaman tahun 70. Kemudian tahun 80 ya, yang kata kuncinya atau itu disebut dengan personal komputer, atau komputernya ini sekarang atau yang dumb terminalnya itu sekarang menjadi sebuah komputer yang
bisa melakukan komputasi sendiri walaupun kecil dan terbatas gitu ya. Makanya sekarang disebut dengan smart client karena bisa berpikir sendiri, anggapannya seperti itu ya. Nah, komputer-komputer ini semuanya terhubung ke dalam database ya. Database-nya itu biasanya disimpan di dalam server gitu, dan klien lain connect ke database sendiri, klien-klien lain connect ke database sendiri gitu ya. Jadi anggap aja yang atas ini satu perusahaan sendiri, yang bawah ini satu perusahaan sendiri. Ini tahun 80 gitu ya, jadi database-nya sendiri-sendiri. Oke, nah ini menimbulkan sebuah masalah. Masalahnya adalah semuanya ini tidak terintegrasi ya. Jadi contoh ini di distrik itu punya sendiri, statewide system punya sendiri, nasional sendiri. Jadi misalkan gini, zaman dulu karena database-nya sendiri-sendiri, misalkan nanti kelurahan itu punya database sendiri, kecamatan punya database sendiri, kota punya database sendiri, nasional punya database sendiri ya. Ini yang zaman dulu, dan ini sangat apa ya, bermasalah ya, menimbulkan masalah yang besar ya. Mungkin database yang di kelurahan up to date, tapi database di nasional tidak up to date dan seterusnya ya. Masalahnya ini salah satu masalah dari sebenarnya ada banyak sekali masalah. Nah, ini coba diselesaikan gitu ya, diselesaikan dengan membuat satu database terpusat ya. Nah, menjadi seperti ini. Oke, database 1. Kemudian sebelum masuk ke dalam database, ada yang namanya software khusus ya, disebut dengan application server software. Ya. Jadi sebelumnya juga masalahnya ada satu lagi, karena database-nya terpisah-pisah, otomatis setiap klien atau setiap ini itu memiliki software sendiri, software khusus sendiri ya, untuk mengakses database sendirinya ini. Jadi kemungkinan besar dari tiga sistem ini ada tiga jenis software yang berbeda ya. Pembuatan software susah, banyak menghabiskan biaya, banyak menghabiskan resource dan sebagainya, sehingga itu juga menjadikan sebuah masalah ya. Database-nya sudah terpisah, pakai software-nya juga beda-beda. Sehingga masalah ini dicoba diselesaikan dengan membuat yang ini. Ya. Sehingga tahun 90 diciptakanlah application server software. Jadi ada satu aplikasi yang akan menghandle ke database, sehingga dari berbagai macam client itu akan masuk ke dalam software-nya ini dulu, sebelum dihubungkan ke dalam database. Ya, jadi software ini menjadi apa ya, jembatannya. Ya, otomatis dengan seperti ini software yang dibuat tuh hanya satu aja ini. Ya, walaupun dia diakses oleh banyak klien, tapi semuanya akan dapat dihandle oleh satu software ini. Ya, jadi ini yang dilakukan juga oleh Oracle. Ya. Itu. Nah, kemudian setelah ini mulai muncul yang namanya grid computing atau new model. New model yaitu grid computing. Grid computing itu kasarannya kayak cloud gitulah. Ya. Sama konsepnya, ini software. Tapi kita tidak tahu software-nya ini disimpannya di mana. Ya, beda dengan yang di sini. Di sini software-nya itu ya kita tahulah posisinya di mana, tapi kalau yang ini cloud. Cloud itu berarti sudah tidak diketahui di mana diletakkan software-nya, cuman ya software-nya ini akan menghandle request. Jadi kalau kita misalkan di dalam atau membuka hal-hal atau dalam website, itu misalkan kita ingin membuka tentang sport. Ya kita tinggal klik aja sport. Nanti aplikasinya ini akan mencarikan data dalam database yang berhubungan dengan sport itu sendiri. Ya, yang sport-sport aja yang ditampilkan ke kliennya. Ya, dia yang memilih, jadi software-nya ini yang akan menentukan. Gitu ya.
Oke, itu yang grid computing, baru setelah itu diciptakanlah yang namanya cloud lagi. Nah, cloud ini yang konsepnya itu ya di awan-awan tadi aku juga sudah coba jelaskan. Jadi softwarenya ini tidak diketahui di mana posisinya, di mana database-nya ada, di mana, yang pokoknya setiap kita request kita akan mendapatkan responnya. Gitu. Jadi konsep dasar cloud-nya seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan kita bisa mengakses database, kita bisa mengakses komputer dan seterusnya itu dari awan-awan saja gitu. Ya, kita nggak tahu di mana, yang penting ketika request kita akan mendapatkan responnya. Itu yang cloud. Dan ini juga akan merubah apa ya, konsep database-nya itu. Jadi database-nya sekarang kebanyakan disimpan di dalam cloud gitu. Oke, jadi kira-kira itu saja materi untuk section 1 kita pada hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami, dan kalau misalkan kalian masih ada yang belum jelas atau belum ngerti, bisa langsung tanyakan saja, bisa melalui komen ataupun kalian bisa hubungi saya melalui email ataupun melalui Fleur guys, gitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.